Tak tega melihat apa yang dialami Dylan, bocah laki-laki yang hampir kehilangan penglihatannya karena menderita minus akhir, Ruben Onsu memberikan bantuan dana operasi mata. Dylan merupakan bocah asal Sukabumi, Jawa Barat yang merupakan anak dari ibu yang pernah dibantu oleh adik Ruben, yakni Jordi Onsu. Ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Ruben menjelaskan bahwa dia dan orang tua Dylan begitu dekat. Namun saat itu belum mengetahui kondisi Dylan hingga ibunya meninggal dunia. Posisi Dylan adalah tulang punggung keluarga, harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan kini Dylan sudah mendapatkan jadwal operasi mata sebelah kanannya. Baru operasi pertama, tapi bagian yang pertama itu dokternya minta bagian kanan dulu baru. Itu Dylan itu siapa sih kok, kalau boleh tahu kok bisa kenal sama dia? Kok? Dylan itu dulu ibunya dibantu sama Jordi, tapi sekarang ibunya udah meninggal. Dan sekarang Dylan tinggal sama neneknya. Saya melihat dia kan, dia harus bertahan hidup di mana dia harus bekerja tapi dalam kondisi yang matanya itu sudah minus 15 dan di tahap akhir. Jadi kalau dia udah nggak di siang tuh dia udah nggak ngelihat sama sekali. Kalau malam tuh udah total dia nggak ngelihat gitu. Makanya saya selalu berdoa ya mudah-mudahan saya yang bisa membantu. Kata dokter masih ada harapan untuk dia bisa lihat kembali. Tapi progresnya sejauh ini gimana? Bagus sih, bagus, karena kita ngikutin anjuran dokter setiap check up dan yang lainnya sesuai itu. Besok operasi pertama untuk mata kanan. Berapa lama kira-kira butuh waktu kok untuk kata dokter untuk bisa melihat? Kalau aku bilang, "Dok, saya nggak minta apa-apa, saya cuma minta sampai dia bisa lihat lagi aja." Minimal dia bisa lihat indahnya dunia, dia bisa bekerja dengan kakinya dia sendiri, tangannya dia sendiri, karena kondisinya kayak gitu mau kerja di mana masih susah juga kan. Korban dekat sama keluarganya berarti dari orang tuanya segala dari awal gitu? Enggak, dari orang tuanya aja. Kalau ke Dylan-nya dulu saya nggak begitu ngeh gitu. Nah pas kemarin saya lagi ke taman belajarnya Wenda, ada dia dan terus saya lagi ngobrol tuh dia matanya dia nunduk terus gitu. Dan dari situ saya baru fokus, baru ngeh gitu. Kemarin-kemarin fokusnya ke ibunya kan. Ya, makasih ya. Ya, makasih kok. Ya.